Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Hasan Official. Oke, kali ini saya berada di salah satu desa Banjarsengon, teman-teman. Masih di desa saya sendiri ya, Desa Banjarsengon, Kecamatan Petrang, Kabupaten Jember. Nih, dan sekarang saya mau nge-review kembali sebuah sound miniatur atau sound teras spek rumahan, dan ownernya ini teman-teman Mas Rizky, masih saudara saya sendiri ya. Oke, kita langsung review dari spek-spek sound systemnya. Sini full 12 in teman-teman, full 12 in full ring, tahu main satu jalur. Nih, full 12 in dan full ACR. Yang di atas ini masih ori teman-teman, terus yang di bawah ini sudah 10 lang. Dan ini katanya knopnya itu copot teman-teman, mungkin saking horetnya ya, saking horetnya sampai copot. Ini full 12 in 12.30 full semua, dan boxnya ini masih box dock one, masih belum di upgrade teman-teman. Nih, ini spek pelajar. Yang punya ini masih kelas 2 MTS teman-teman. Kita lihat dari belakang seperti ini. Nih, perkabelan masih minim ya. Ini satu jalur ya. Dan di bawah sudah pakai speakon teman-teman. Speakon boxnya pakai box karpet. Powernya ada di sana teman-teman. Oke, kita langsung merapat ke power. Tuh. Untuk powernya ini sudah dibongkar dan kondisinya kayaknya mengerikan teman-teman. Untuk trafonya ini 5 ampere kecil, gulungan sendiri ini, tahu rakitan sendiri ya. Nih, 5 ampere kecil, menghandle 4 speaker 12.30. Kira-kira mampu. Oke, untuk penampakan dari powernya ini, untuk driver ini, driver apa nih teman-teman? Nih, oke, kita lihat lebih jelas. Pakai untuk final pakai sangken, ada 4 set. Terus untuk drivernya pakai driver lama speed kit. Trafo 5 ampere kecil, gulungan sendiri, ngeri ya teman-teman. Ngomong handle 4 speaker 12.30. Untuk aksesoris tambahnya ya, ini pakai parametrik lokal atau rakitan sendiri. Terus untuk mixernya juga lokal teman-teman, ini lokal, ada 4 channel. Terus anehnya ini teman-teman, nih trafonya ini kok bisa ada di luar nih. Ntar lagi kita tanyakan ke ownernya ya. Biasanya untuk trafo itu ada di dalam ya. Ini kok sampai di luar ini. Ngeri ya teman-teman. Wajar ya, ini masih spek pelajar, masih pemula. Untuk ownernya ini teman-teman, Mas Rizky. Assalamualaikum, Mas.
Bener Mas Riki, Mas Rizky ya? Ya. Sudah lama Mas? Lama. Punya sound system. Ya. Berapa tahun? Berapa? Itu bener buat sendiri Mas? Iya. Untuk trafonya Mas? Iya. Sampean yang buat? Enggak. Siapa Mas? Bapak. Oh bapaknya teman-teman. Tak kirain Mas Rizky ini yang buat trafonya. Ternyata bapaknya. Terus ini Mas, kok bisa ada di luar ini? Gak cukup Mas. Oh gak cukup Mas? Iya. Oh gak cukup. Biasanya kan di dalam tuh teman-teman. Karena gak cukup, terpaksa ditaruh di luar trafonya. 2 ampere teman-teman. Untuk biaya sendiri Mas, sudah habis berapa sampean? Lupa. Lupa teman-teman. Oke Mas, semoga kedepannya makin jaya, rezekinya tambah lancar ya. Ya untuk namanya Mas, nama sound systemnya? Rizky Audio. Rizky Audio, seperti namanya teman-teman. Rizky Audio. Oke, kita langsung dengarkan suara dari Rizky Audio seperti apa ya suaranya. Dan di dalam juga rame teman-teman. Tuh rame. Tuh. Rame, ya. Satu keluarga teman-teman. Oke, kita dengarkan ya suara dari Rizky Audio seperti apa. Let's go to party. IOT Sapitra YSFC present.
Oh iya, maaf untuk suaranya tidak bisa di fullkan ya, karena trafonya 5 per ketil. Menurut ownernya takut jebol teman-teman, karena agak kuat.